Berarti kan aku 173 segini. Kamu 179 segini ya? Ya, segitu lah. Segini lah. Aku nabrak itu kamu. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Oke guys, jadi sebelum mulai videonya, di sini gue bakal kasih tau ke kalian sebuah aplikasi yang bisa buat nambahin income tambahan. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang kan semua harga barang itu emang lagi pada naik ya. Untuk itu kita harus bisa menghasilkan lebih banyak masukan, betul? Ada begitu banyak pilihan buat dapetin penghasilan tambahan, dan salah satu pilihan ada di trading dan investasi. Dan di sini gue bakal kenalin ke kalian aplikasi Pocket Option. Pocket Option ini didirikan pada tahun 2017. Hari ini mereka terus mengembangkan dan meningkatkan, dan mereka terus mengamati dalam pengalaman trading. Pocket Option memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pengguna aktif sudah lebih dari 100.000 pengguna. Kemudian omset perdagangan lebih dari 500 juta dolar. Negara dan wilayah lebih dari 95 negara. Dengan rata-rata pendapatan perdagangan per bulan lebih dari 850 dolar. Dan beberapa fitur terbaik yang gue suka dari Pocket Option, kita bisa berdagang dengan lebih dari 100 instrumen perdagangan seperti forex, saham, dan kripto. Kemudian ada fitur terbaik lainnya, yang pertama ini ada lebih dari 50 metode setoran. Dan bagian yang terbaiknya nih adalah komisi 0% untuk setiap deposit atau penarikan yang kalian lakukan. Dan lu bisa mulai investasi dengan modal minimum 10 dolar. Dan kerennya lagi, mereka punya layanan dukungan 7x24 jam atau full 1 minggu nih. Jadi kalau lu ada bingung atau lu pengen tanyain, kalian bisa langsung tanya ke CS-nya. Mantep banget ya. Dan fitur terpenting yang membedakan mereka dari broker lain adalah S5 atau S5. Fitur ini mendukung kalian untuk trade 20% lebih cepat dari broker lain. Dan kalau kalian ingin mencoba dan mengalami bagaimana trading dengan Pocket Option, coba akun demo dulu, di mana kalian akan mendapatkan saldo sebesar 10.000 dolar buat kalian belajar. Nanti kalau kalian udah paham dan jago, baru kalian bisa mulai investasi dengan modal minimal 10 dolar. Oh ya, di sini gue mau disclaimer, kalau kalian harus menggunakan aplikasi ini dengan bijak ya, dan segala resiko yang ada, kalian bakal tanggung sendiri. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek link di deskripsi. Orang Indonesia. Indonesia. Nama lu siapa? Yasmin. I can show you the world. Sign and steamering, spraying. Cewek-cewek, halo kak. Hai. Hai, lagi di mana nih? Lagi di kamar. Oh, kamu namanya siapa? Nama aku. Oh. Nama Liana. Liana. Oh, kalau aku namanya kamu tanya nggak? Liana, kamu agak ndet-ndet ininya. Oh, mungkin koneksi aku ya. Bukan Liana, nama aku Berliana, bukan Liana. Oh, Berliana. 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 Berlian. Berarti kamu berlian ya? Emas kamu tuh, berlian. Siapa nama kalian? Aku Katel Item. Hah? Item. Katel. Tel, tel, Katel. Katel Item. Panggil aja Tel. Panggil aja Tel. Tentel. Kamu gak nanya aku? Siapa nama kamu? Toke Cili, bu. Kali nama aku Kek. Iya, panggil aja Kek. Kalau enggak, kok enggak Tok. Tau kecil lu. Kok tau kecil? Toke. Toke. Eh beda. Saru woy. Beda. Beda. Eh kamu mau nyanyi ya? Iya, aku kamu tahu. Iya. Kamu mau request lagu apa? Barat, Jawa, atau... Lagi suka dengerin lagu itu. Cause there is something else. Oh, lagu Tok-Tok ya. Lagu TikTok itu ya? Iya, iya, itu nih temen aku jago banget, sumpah, mati om. Mau aku bawain gak? Aku tahu. Oke, tahu sih, ini ya bisa. Khusus buat Berlian. Kok pas banget ya? I give up trying. Beda lagu ya. Beda. Aku ketawa nih. Beda ya. Lurah. Kesel. Ah.
Halo. Ih, lucu halo banget kamu. Ih, ada ini lucu-lucu ya. Namanya siapa kalian? Kalian masih SD ya? Kita Batita. Kamu yang tengah bibit unggul. Kamu umur berapa? Kamu yang umur berapa sih kalian? Coba tebak. 14 ya? Ini 15. Kamu 15, kamu? Kepo. Maksudnya tebak-tebak. 16. Kata 13. Dia. 13. 20. Bercanda 35. Langsung pingsan kena mental di bilang 20 tahun. Satu-satu dulu adiknya. Ini 15. Ah. Ini 13. Ah, 13 kamu yang tengah. Iya. Masih SD dong. SD banget. SMP kelas 1. Oh, SMP kelas 1. Iya, oh 17. Beneran 17. Ini yang paling gede, agak kecil, agak sedang kecil. Kalau kakak 41. Ini 41. Kakak 35. Yang kakak ini 35. Oh. Kalian nih lagi training ngobrol sama om-om loh sebenarnya. Cara menghadapi om-om. Cucunya udah berapa om? Cucunya. Tergantung cucu yang mana? Cucunya dua. Cucu yang 41 itu udah berapa? Itu susu. Oh, beda. Beda. Cucu. Cucu itu anaknya anak kita. Oh, cucu. 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 Oh. Jernih banget ya kameranya ya? Kita iPhone ya, Bang? iPhone ya? Bukan. Cuma webcam. Bu Anang dari mana, Bu? Anakku raja. Anakku raja. Kenapa, Bu? Omnya pelawak. Kenapa? Bu. Bu Didi. Kamu, assalamualaikum Bu Didi. Waalaikumsalam. Cerita, kenapa anaknya kok jangan di tampar lo? Kenapa? Anak saya kurang ajar Bu. Kenapa Bu? Saya titipin neneknya. Saya mau pergi ke pasar sebentar. Ya, tolong jagain neneknya. Ih. Neneknya lagi sakit. Neneknya lagi sakit. Nak, tolong jagain neneknya. Mak mau belanja ke pasar sebentar. Saya pulang kok neneknya nangis. Kenapa emang Bu? Saya lihat di kamar. Neneknya diadu sama cupang. Halo. Ada lagi ternyata. Assalamualaikum. Ada Bu Didi. Mau kemana Bu? Ini tempat Bu Didi. Biasa tetangga baru. Iya. Oh. Mau kemana Bu? Ini. Kita tanya dulu ya. Iya Pak. Ibu Didi mau kemana nih? Kok kayak buru-buru banget? Ini saya buru-buru banget. Mau kemana Bu? Kasian tetangga sebelah. Tetangga sebelah? Oh, yang baru pindah? Iya, kasian. Kenapa Bu kasiannya? Ih, kamu gak tahu. Ada apa nih beritanya Bu? Beritanya tuh lagi heboh loh. Heboh? Seluruh warga udah tahu nih? Udah tahu semua. Ih, kenapa kok saya belum denger ya Bu ya? Ada apa tuh? Sabar, lagi mikir. Tetangga sebelah. Ya. Itu loh Bu. Apa? Kasian. Ih, kenapa sih? Dia kan gede banget tuh. Gede apanya Bu? Oh, nenek ya? Ini ada anak kecil loh Bu. Ibu disensor gue. Maksudnya, kasihan loh. Kenapa sih? Buru hidungnya nyangkut ke tiang listrik. Ngomongnya jangan sambil ketawa. Jangan sambil ketawa, Cu. Ya Allah. Diketawa gue gak ada ya. Aduh. Oh, hey, boleh ni tak? Hey, lelel.
Bu Anang. Mau kemana kamu tolol? Sini. Eh Bu Didi, gak kelihatan loh. Saya buru-buru Bu. Ya Allah, tempat tepak lurah itu pada rame loh, Ibu gak kesana. Kenapa rame-rame? Ini Ibu Suli sama Bu Kartinus juga kok gak ke Pak Lurah ya? Rame loh di sana. Apa ada apaan? Tuh ada apaan? Ih berita heboh banget loh. Kenapa? Ininya Pak Lurah. Ininya apa? Ganti sok. Pak Lurah, saya mau buru-buru ya. Iya kenapa ya? Arjen soalnya. Apa itu? Pak Lurah nelan kuntilanak. Nelan dekat. Kalian punya Instagram atau TikTok gitu nggak? Punya. Boleh nggak kita mutualan gitu, kita temenan di Instagram? Boleh. Tulis aja nih, ada fitur ketikan di situ. Kita yang ketik. Iya boleh, nggak apa-apa. Nanti kita follow. Aduh, agak gerah ya. Kayaknya gerah banget abis ke rumah Pak Lurah. Oh ya, kalian orang mana tadi? Belum. Ada orang mana, Dek? Orang Depok. Oh, Depok. Oh, Depok. Kakaknya orang mana? Kita orang Medan. Ini Lampung. Lampung. Oh, Lampung. Nanti Lampung itu yang ada inyan gigi Hiunya. Iya, ada nanti kalau mau lulus SMA, mau main-main ke Gigi Hiu. Enggak apa-apa hubungin kakak. Dia ngomong Gigi Hiu. Iya, Gigi Hiu. Pantai ya? Pantai. Ini. Itu tuh enggak bisa berenang ya, Cis? Enggak bisa, cuma nanti kalau kamu mau berenang kakak ajak ke pantai yang satunya. Iya, main ya kapan-kapan ke Lampung. Pantai Gigi Hiu doang atau pantai? Banyak di sini. Iya, ada enggak sih pantai? Banyak Gigi Hiu, gigi macan, monyet ada juga di sini. Banyak. Tergantung request. Iya, sama di sini. Iya, bajunya sama warnanya. Iya, kita ada juga sama item ya? Iya. Jadi yang tengah namanya Dek siapa? Dek opo salah. Dek. Oh, Selma. Ada yang tengah hitam. Yeah. Dek. He? 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 Yaudah ya, kalian belum bobo nih jam segini. Masih jam 9:30. Emang biasanya bobo jam berapa? Jam berapa aja? Jam 1. Wow, malam jam 3. PR udah dikerjain belum? Belum. Eh, enggak ada PR. Enggak ada PR. Enggak ada PR. Ya udah, belajar yang semangat ya. Kamu kakak tunggu di 18 tahun ya. Kalau sekarang enggak bisa. FBI gedor rumah sini bau. Tok gitu kan. Kan udah ini, udah punya cucu. Enggak, kamu enggak, kamu kan 13 tahun. Kamu kan 13 tahun. Nanti kakak ini kan umurnya 21. Nanti 5 tahun lagi kamu umur 18 baru bisa. Baru bisa. Berarti kamu umur 18, kakak umur 22, 23, 24, 25, 26. 26. 27. 27. Masih bisa ya? Masih bisa. Masih nah, masuk kan? Masuk. Maksa, agak maksa ya. Dia ini soalnya masih labil, Bro. Pikiran masih mau sama yang sepantar lah. Nanti kalau udah beranjak dewasa nih baru agak kebuka gitu ya. Wah. Sama om-om sabi. Jangan, kalian ya, jangan pacaran-pacaran dulu ya, nanti hamil. Ya gimana, udah punya gimana? Udah punya. Eh, enggak boleh putusin ya. Loh, malah ketawa. Serius. Aduh, udah punya lanjut. Kalau pacar kamu ngajak kayak aneh-aneh jangan mau ya. Kalau sama aku. Ini misalnya kan enggak. Orangnya baik banget. Kristen. Oh, baik. Ya pokoknya kalau dia udah ya, memang baik awalnya juga dulu kayak gitu. Emang awalnya tuh baik. Ya, ada maunya. Ini kan banyak. Eh, dengerin enggak ini? Iya, dengerin. Pokoknya sekali lagi, kalau pacar kamu ngajak yang aneh-aneh, ini pacar kamu nih, misalnya dia ngajak aneh-aneh nih, palanya pegang. Hey, wow, wow. Ya, oke.
masih mending. Masih mending. Kalau dia itu pegang tangan kamu. Itu baru pegang tangan. Biasanya naik kan? Biasanya naik kan. Kalau lebih parah apa? Misalkan dia pegang sini nih. Pegang sini. Jangan mau. Kayak gini, nih ya. Kakak contohin. Misalkan kamu lagi duduk lagi duduk. Iya, lagi duduk gini. Lagi duduk, ya kan? Cewek kamu, cowok kamu di samping nih, ya kan? Terus dia tiba-tiba pegang gini. Langsung kamu tangkis gini, pegang tangannya. Bek. Melintir ke belakang. Set. Kamu gini. Set. Jangan. Enggak, bercanda. Langsung hajar aja ya, oke? Yaudah ya, Dek. Udah, Dek. Belajar yang giat, semangat. Sekali lagi ya tuh, fokus belajar dulu, jangan aneh-aneh ya. Pokoknya pacaran boleh tapi sebatas support system gak apa-apa ya. Oke, sehat-sehat, salam buat mama di rumah. Halo. Halo kak. Kak, Vivo Fish. Oke, kamu ini loh. Kamu di counter laginya. Iya. Oh, kerja ya kak? Orang Bandung ya? Iya. Iya, kok tahu? Kamu orang mana? Kamu orang mana tuh? Orang Sunda nggak tuh? Oh Sunda, mana? Aceh? Sumedang. Oh Sumedang. Tahu ya di sana ya? Iya tahu Sumedang. Eh kamu di konter? Iya. Oh kapan-kapan aku beli ke sana ya? Kamu lagi udah kerja sekarang? Iya. Oh semangat ya kamu kerja ya? Makasih ya. Iya ya, sama-sama. Kamu ada temennya nggak di situ? Oh, halo temen. Kita temenin ya kamu. Itu kamu lagi di mall apa di? Nggak, pinggir jalan. Cuma belak bawah perang. Berisik bener cuy mati. Halo. Halo. Eh malu, jangan malu. Sini. Jangan malu. Malam-malam malu besok berisik. Kamu namanya siapa? Mendekat lagi perangnya. Rara. Rara? Oh Rara. Rara Marina? Rara mendekat. Baru denger sih. Rara Marina? Bukan? Ya. Eh beneran? Rara Marina? Bukan. Oh. Eh by the way, orang Sunda, Bandung, Sumedang. Itu gelis-gelis ya? Kayak kamu. Kamu Rara ya tadi? Namanya? Rara. Kamu nggak bohong, bercanda. Oh bercanda. Siapa yang namanya nggak bercandanya? Rara. Nggak tadi. Rara. Rara itu rambut kamu asli kayak gitu apa memang kamu? Bukan Rara. Siapa? Putri. Oh loh, Putri. Rara bercanda katanya bukan Rara. Oh Putri. Rara bercanda. Putri. Kamu. Ah, say. Nggak maksudnya ini nih gini. Mengajak kesini. Ayo, gitu. Ayo Rara. Putri berarti ya, Putri. Putri, rambut kamu dari lahir. Ya iyalah, enggak apa dari lahir. Warnanya loh. Oh, yang jelas dong. Nah, ini diwarnain. Oh, kamu pirang. Berarti kamu pasti pas lagi pirang salonnya mati lampu terus kamu tinggal pulang. Kenapa gitu? Ya, itu no, warnanya banyak. Masih bleaching. Enggak, ini tuh udah pudar. Oh, tadinya apa? Abu-abu. Enggak, tadinya warna apa ya? Polkadot. Polkadot? Bukan. Ijo, ijo Tosca. Hitam. Enggak, apa sih? Pink. Ijo pantat. Warna abu-abu kucing. AA. Cuma bukan warna kucing. Oh, apa? Telur kucing. Apa? Tadi apa? Kayak bleaching cuma bukan bleaching, soalnya ini dari bleaching. Kayak bleaching tapi enggak di bleaching. Oh, kayak krim bule gitu ya. Iya. Kamu umur berapa, Put? Tebak. 20. 19. Oh, 19. Kamu udah tumbuh belum sih? Maksudnya udah mentok belum pertumbuhannya? Udah tinggi kamu bisa, berapa? Udah bisa tinggi, bisa, lagi, bisa tinggi lagi gak kira-kira? Gak tahu lah. Tinggi kamu berapa sekarang kalau boleh tahu? 179. Hah? Gak mungkin 179 tinggi bener. Ah, masa? Bener.
Seriusan? 169 mungkin. Masih agak muda. 7. Coba kamu berdiri. Coba. Cuma badannya kecil. Enggak, coba berdiri kamu. Yang lain kecil. Coba, coba. Enggak percaya aku 179. Mana ya, coba? Mana, coba. Ya. Boleh pegang. Biasanya dia lonjong dia kalau. Jangan, udah muat ini juga. Enggak, coba teman kamu. Coba teman kamu pegang. Coba. Apa? Bandingin, kamu jangan ngomong dulu. Bandinginnya sama teman kamu. Coba. Bandinginnya sama teman kamu coba. Coba bandingin sama teman kamu tingginya. Coba. Aku penasaran suruh. Banget 179. Iya. Tinggi. Jarang banget soalnya cewek 179 tinggi gitu. Banget gitu. Oh. 179. Iya ya. Percaya enggak? Percaya. Masih 19 aja. Tahun tuh 179. Berarti kalau dia umur 25 sekitar 1995. 179 loh. Yang gak ditarik juga deh baru. Aku 173 loh terakhir. 73? Berarti bentar. Enggak, kamu ngukurnya tuh pakai apa gitu. Berarti kan aku 173 segini. Kamu 179 segini ya. Nah, ya segitu lah. Aku nabrak itu kamu. Maksudnya bunda. Aku gini kan. Iya. Tinggi. Gimana dong? Bisa tinggi. Kecuali kalau kamu 165. Emang temannya ini berapa? Kayak lucu gitu. Aku 173. Iya. Gak ada yang beli dia sih. Bentar. Iya. How are you? You good and me good. I'm fine, you. Fine and you. Wow. White. With the cat. Non più dry farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a dolcino d'amore.